Jangan pernah macam-macam ketika kalian bertemu dengan orang tua yang satu ini. Jika kalian macam-macam, pilihannya cuma dua, antara rumah sakit atau kuburan. Pilih mana? Selamat datang di film Saw X. Film ini bercerita tentang seorang pria tua bernama John Kramer. Dia mengidap sakit di bagian otaknya sehingga hidupnya itu nggak lama lagi. Di tengah keterpurukannya, dia menemukan seorang dokter yang berada di Meksiko yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. John Kramer akhirnya bersemangat lalu mengunjungi tempat tersebut untuk menjalani pengobatan. Setelah menjalani pengobatan dan ingin berterima kasih kepada orang-orang di sana, ia baru sadar bahwa dokter tersebut adalah dokter gadungan. Yang jadi masalah adalah mereka nggak tahu kalau yang lagi dikerjai atau ditipu adalah John Kramer. Dia adalah seorang arsitek yang membuat game dan juga membuat alat penyiksaan. Di awal film kita diperkenalkan lebih dalam tentang siapa itu John Kramer. Dia hanya menggunakan game dengan alat siksaan tersebut kepada orang-orang jahat. Di film ini kita jadi lebih simpati kepada sosok John Kramer ini. Dari suara John Kramer ketika memainkan game ini aja sudah ngeri. Belum lagi layar monitor dan juga alat penghitung mundur yang membuatnya makin menegangkan. Pesan yang disampaikan juga kena banget. Di sini juga John Kramer terlihat pengetahuannya itu juga sangat luas. Ia sangat mengerti betul alat yang ia gunakan. Cara penyiksaannya itu juga bervariasi. Ada yang disedot, dipotong mukanya, ditutup alat dan juga memakai gas. Ada juga pakai sinar ultraviolet. Bahkan dijelaskan dengan baik bagaimana bahayanya. Langsung saja skor untuk film ini adalah 8.0. Gimana, penasaran? Langsung saja tonton filmnya di bioskop sekarang juga.